Seorang pria misterius mencoba menyerang militer Israel di perbatasan dengan Gaza. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 24 Juli 2024. Seorang warga negara Kanada, Quraishi Zakaria Adam, berkendara ke pemukiman native Haazara, meneriakan tuduhan terhadap militer Israel dan mencoba menyerang dengan pisau. Menyaksikan hal tersebut, sejumlah tentara Israel sigap mengambil senjatanya lalu menembakkan sejumlah peluru. Pria itu ditembak mati di tempat. Ia tergeletak saat belum berhasil menjalankan rencananya. Diketahui tidak ada tentara Israel yang terluka. Video ini kemudian viral dan menarik perhatian warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.